Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo, selamat sore. Ini kebetulan sore hari, teman-teman. Ini lagi aku mau lihat rumah. Ini tepatnya ada di daerah mana ya? Perbatasan dengan Madiun, teman-teman. Kita ada rumah sebelahnya sana tuh, itu sana tuh, teman-teman. Rumahnya kayak terbengkalai gitu loh. Nanti kita ke sana, kita lihat seperti apa, teman-teman. Ya. Dan itu tuh pengennya suami aku tuh suruh beli rumah itu, teman-teman. Itu kan rumahnya sebenarnya tuh belum sampai jadi, sama kontraktornya tuh ditinggal bangun yang lain gitu, teman-teman. Jadi kita lihat seperti itu. Belum jadi, dalamnya itu juga belum ada. Kita lihat ke dalam, katanya sih begitu. Nanti kalau udah ada, udah deal mau dibeli, katanya mau dilanjutkan pembangunannya, teman-teman. Seperti ini. Kayaknya ini sudah setahun lebih kayaknya nih ya, nggak diurus gitu loh maksudnya. Padahal sebelah-sebelahnya udah ada tempat nih, teman-teman. Ini saya kan yang informasikan, ini kan anak aku gitu kan. Jadi suamiku suruh lihat di sini, kita ke sini, teman-teman. Kita lihat dalamnya seperti ini. Dan aku nggak berani masuk ke dalam, teman-teman ya, sampai di sini aja. Dan lanjut ini pulang dari sini aku mau mampir ke rumah makan Padang, teman-teman. Beli nasi Padang dan ayo lanjut sampai rumah, kita makan bareng di rumah. Sore guys, sore hari, teman-teman. Nasi Padang. Kita mau makan nasi Padang, teman-teman. Sindi, sing iki lho ketoke, Mbak. Lha guys, iki grope iki. Nasi Padang. Juga ayam lho. Oh, berarti barah lho ati. Sing iki berarti sing iki lho. Lah lho ati. Sing iki lho, Mas. Lho kiri ngono, Mbak. Piring Mas Bali, turun piring deh. Sama guys, kerupuknya Mbak. Nasi Padang. Mas Bari. Ini Pak Gun, mana Pak Gun? Ayo. Ini loh deh, adek ini. Ayo kita makan, teman-teman. Ramenya. Seperti ini. Oh. Ini aku tadi ampela ati, teman-teman. Loh, ampela ati nanti. Oi. Pelonin, Bang. Ayo kita makan, ya Allah. Tadi pulang dari, aku cuci tangan dulu. Ini Pak Gun, dan ayo kita makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu belinya di Kenomulyo, ini tulisannya ada cabang Kenomulyo Magetan, Muarujaya. Tadi pulang dari lihat rumah, teman-teman, ceritanya mau lihat rumahan gitu. Terima kasih. Terus sama-sama. Terus Mas Leo ngajak ke Joglo, aku bilang kalau ke Joglo nanti gimana adik lo? Ke Padang ya, ini ke Padang. Ampela ati. Aku daripada ayam suka ampela ati, teman-teman. Kalau di Padang lo ya. Mari kita makan, teman-teman. Kasih nampak kunda gini. Mas Balik nambah nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Makan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ini. Ini anu ketoknya. Ini anu. Apa jemain?
si pelati. Mantap pun. Ada udang. Udang. Lu hati temen-temen. Tadi beli 6, yang satu lauknya, yang 3 lauknya udang anak-anak. Mana kan suka udang? Yang 3 pelati. Masih satu. Nah, Debbie belum makan. Nanti katanya. Abang ini. 5 Selio, Mas Bari nambah nasi. Ya sana anak itu loh. Suka gitu biarin. Karena ini kan anunya banyak banget tuh. Kuahnya teman-teman. Aku kalau nggak ada nasi biasanya di situ beli, cuman nggak aku video ini. Udah enak. Ini tempatnya di itu teman-teman. Kayak daerah. Daerah Huntoranati Kebon Sari. Kayak pengen tahu ya. Kalau dari arah Kebon Sari menuju Gorang Gareng itu pertigaan menuju Polsek Takran. Itu ke arah barat sedikit, tempatnya di situ, madep ke utara, gede banget di jalan raya Muaro Jaya. Nasi Padang. Ini yang layani laki-laki. Udah-udah gitu kan, masih muda gitu kan. Ini kuahnya banyak. Kalau yang lain perempuan kuahnya dikit. Beda gitu kan. Aku tuh kenyang. Habis deh. Sumpah kenyang banget. Sumpah kenyang.
Tapi tinggal dikit. Sayang. Alhamdulillah ya Allah. Coba mulai aku sekarang. Besok nak kesita mbak, neng gantung. Menerima pesanan Muaro Jaya masakan Padang cabang Kenongmulyo Magetan. Alhamdulillah guys. Sumpah kenyang. Kok. Kenongmulyo mana tu kok? Kau main dulu nanti kurang tak sih dah. Kau nak ngomol ya terus. Cranberry. Ya terima kasih teman-teman nonton vlog aku, sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.